الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تعمل الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah bersyukur kita pada ilahi kerana pada pagi ini kita dapat mengadakan sedikit tadabbur ayat-ayat surah ya ayyuhallazina amanu, ya, sebenarnya Ramadan yang mulia ini sahabat-sahabat semua, ya, selamat menyambut Ramadan Karim dan Mubarak. Jadi sebenarnya pada bulan Ramadan ini saya mengambil peluang untuk bertadabbur sekadar yang mampu daripada ya ayyuhallazina amanu, diambil daripada satu kitab yang dikarang asalnya kita Arab, telah dibenarkan, iaitu tafsir ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu oleh Syekh Muhammad Abdul Aqil Bukhari. Dia telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Baik. Dan sebenarnya sahabat-sahabat semua, ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu ini terdapat dalam Al-Quran lebih kurang 88 ayat, yang ada dalam Al-Quran. Di buku ini dia kumpul 88 ayat Al-Quran yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, maksudnya wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita sepatutnya sebagai mukmin rasa bahagia, kan, rasa bertuah kerana Allah mengabadikan dirinya dengan kemuliaan di dalam kitab suci dan memanggil orang-orang beriman dengan ya ayyuhallazina amanu, ya, di mana panggilan ini tidak pernah diberi pada umat sebelumnya. Ia hanya diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah kita semua sahabat semua. Ha? Jadi kita sepatutnya bila membaca ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, hendaklah mengambil perhatian. Kerana di dalam itu mesti ada arahan, peringatan yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Sebab itu pengarang kita ini berusaha, ya, dengan jayanya dia telah mengumpulkan 88 ayat yang ada dalam Al-Quran untuk kita renungi bersama apakah tadabbur dia, ya, atau dan disebutkan juga ada asbabun nuzul dan sebagainya. Baiklah sahabat-sahabat semua, pendengar semua, hari ini saya nak ambil seruan kelima daripada buku ini, iaitu tajuk puasa, ya. Jadi puasa sepanjang bulan Ramadan, hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan, satu Ramadan, ya. Ramadan adalah hadiah besar, yang amat besar, yang amat besar maknanya daripada Allah kepada orang-orang beriman. Ya, dari Allah nak beri kita pahala yang bentara, rahmat dan mahfirah, dibuka untuk surga, ditutup untuk neraka. Dengan tujuan untuk kita melipat gandakan amal soleh kita di bulan Ramadan ini dan menjahadah melawan hawa nafsu. Baik, ayat yang akan kita baca ialah surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'ala ayyaman ma'dudat,
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة البقرة آية 143. Maksudnya, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lalu. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik baginya jika kamu mengetahui. Baik, sahabat-sahabat semua, ya, kita melihat, kita akan lihat sedikit tentang keterangan dan penjelasan ayat. Ayat ini sahabat semua, pendengar semua selalu dah dengar, ya. Tapi dalam buku ini dia ada beri sedikit pendekatan yang lain, ya. Okay. Keseluruhan ayat ini Allah memberitahu bahawa Allah mewajibkan hamba yang beriman untuk berpuasa. Dan puasa ini telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelumnya. Atas alasan kewajipan puasa ini dilandaskan oleh manfaat yang agung dan hikmah yang tinggi daripada Allah SWT. Tujuannya untuk mempersiapkan diri kita, diri orang-orang mukmin dengan takwa kepada Allah. Dengan cara nak dapat takwa ini adalah meninggalkan hawa nafsu dalam raka, meninggalkan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah dalam raka untuk menunaikan perintah. Dan tujuannya juga untuk memperolehi pahala dari sisi Allah SWT, supaya orang-orang mukmin menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang benar. Ya, itu tujuan apa tu? Keterangan ringkas ayat ini. Dan puasa ini pula diwajibkan atas hamba-Nya pada hari tertentu saja, tidak sepanjang tahun, tetapi ia hanya diwajibkan pada bulan Ramadan sahaja. Disyariatkan berpuasa hanya pada bulan Ramadan. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi Allah juga mensyariatkan orang yang sakit jika berpuasa dapat bahayakan diri, atau orang musafir yang merasa berat jika berpuasa maka dibolehkan berbuka. Dan hendaklah dia gantikan pada hari-hari yang lain itu, pada hari yang lain puasa yang ditinggalkan. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah dia secara ringkas penerangan dari ayat surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184. Baik, kewajipan berpuasa, puasa ini bukan hanya pada umat Nabi Muhammad SAW ataupun umat sebelum itu. Bagi yang tak mampu, boleh membangun diri, boleh berbuka, musafir yang rasa berat boleh berbuka dengan syarat dia kena kodok balik puasa yang ditinggalkan pada hari yang lain. Baik. Seterusnya, kita lihat sedikit tafsir Said Qutb rahimahullah dalam Zilalul Quran berkata, sesungguhnya Allah mengetahui bahawa satu beban taklif itu sangat berat yang memerlukan pertolongan, ya, dari jiwa manusia supaya bangkit melaksanakannya. Jadi disebutkan di sini tujuan puasa oleh Said Qutb dalam tafsir Zilalul Quran adalah, pertama, untuk mempersiapkan hati manusia agar bertakwa kepada Allah, penuh perasaan dan takut pada Allah. Satu, persiapkan hati agar bertakwa. Yang kedua, supaya kita ada rasa takut untuk derhaka kepada Allah SWT dan takut pada azab Allah. Puasa juga berperanan menjaga hati manusia daripada perbuatan maksiat. Dan dengan puasa, manusia tak akan melakukan maksiat. Kerana jika dia melakukan maksiat, dia tahu perkara ini dapat menjejaskan hari puasa dan dilarang oleh Allah SWT.
Takwa adalah tujuan yang ingin dicapai di setiap jiwa yang beriman. Dan puasa ini merupakan salah satu cara untuk menggapai ketakwaan daripada Allah SWT. Baik, itu daripada kita ambil petikan daripada apa yang diperkatakan oleh Syekh Qutb rahimahullah dalam kitab tafsir Wilayah. Dan yang disebutkan di sini, apakah balasan pada orang berpuasa? Ya, balasan orang berpuasa yang meninggalkan makan minum kerana imanan, kerana taat patuh pada Allah, Allah akan gantikan dia dengan minuman yang lebih baik di akhirat, makanan yang lebih baik di akhirat. Maknanya Allah akan sediakan mereka satu pintu surga untuk orang berpuasa, iaitu Ar-Rayyan. Ya, orang berpuasa dia dapat masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Itu Rayyan tu maknanya roy, maknanya puas, lawan, kata haus. Ya, itu penulisan buku ni kata Rayyan tu maknanya roy, roy maknanya puas. Jadi lawan kata haus, maknanya puasa ni orang haus dahaga. Terutama ketika nak sekali bulan puasa tu takdir Allahnya bulan musim panas kan, jadi agak haus lah. Jadi oleh itu orang puasa kerana Allah, kerana taat pada Allah, Allah akan menyerahkan surga yang akan masuk melalui pintu Rayyan, yang akan diberi minuman yang lebih baik. Ya, begitu juga akan diberi makanan yang lebih baik. Kemana Rasulullah SAW bersabda, ya, tarif riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya dalam kitab ni dia tak tulis yang teks hadis Arab tu. Maksudnya sesungguhnya orang berpuasa itu memiliki pintu khusus di surga, disebut dengan Ar-Rayyan. Dari pintu inilah orang berpuasa akan memasukinya, dan tidak seorang pun selain mereka yang dapat memasuki pintu tersebut. Ketika ditanya pada hari kiamat, di manakah orang berpuasa, mereka pun belum berdiri dan memasuki pintu tersebut. Ketika mereka telah masuk, maka pintu itu pun tertutup, mereka tidak dapat dimasuki oleh seorang pun selain mereka. Jadi akhirat nanti Allah akan tanya, mana orang berpuasa? Orang berpuasa berdiri dan akan masuk pada pintu Allah. Baik. Seterusnya kita ambil sedikit mengenai puasa juga adalah disebut oleh Ibn Rajab berkata, aroma puasa ini dapat dirasakan di dunia dan tercium sehingga ke hari akhirat. Kerana orang yang berpuasa, bau mulut orang berpuasa itu lebih baik bagi Allah daripada aroma kasturi. Dia akan dapat dibaui di dunia dan lebih lagi di akhirat. Di mana disebut di sini, Ibn Rajab berkata, terkadang aroma puasa itu dapat dirasakan di dunia, tercium sebelum hari akhirat datang. Aroma ini berupa dua macam. Pertama, aroma dapat dirasakan dengan indera yang nyata. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Ibn Walid Al-Hirani adalah seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam menunaikan solat dan puasa. Ketika ia dimakamkan, dicium aroma kasturi dari tanah makamnya, lalu ia terlihat dalam mimpi. Dan ketika ditanya tentang aroma terdapat dalam makamnya, ia menjawab itu adalah aroma dari membaca Al-Quran dan bahagia. Masya Allah. Ya. Ini disebut oleh Ibn Rajab. Ya. Dalam Lata'if Al-Ma'ar. Maksudnya sahabat semua, aroma ini dapat dicium, ya, oleh orang di dunia. Ini contoh disebut Ibn Ghalib Al-Hirani rahimahullah, seorang hamba yang sangat kuat berpuasa, sangat kuat solat dan berpuasa sungguh-sungguh. Bila dimakamkan, dia terbau, orang terbau aroma kasturi yang amat harum, dan dia terlihat dalam mimpi, ya, di mana aroma, sebab apa bau sedap ini, ia adalah aroma dari membaca Al-Quran dan dahaga berpuasa. Sama semua Allah nak bau yang wangi, dia redha Allah, mana ada macam itu. Nanti jadi waktu
kasih kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Yang kedua, aroma yang tercium oleh roh hati, maka orang yang tulus berpuasa akan sentiasa mendapatkan kasih sayang dalam hati kaum beriman. Yang kedua tu, aroma orang berpuasa ini tercium oleh roh dan hati. Jadi orang yang berpuasa dengan ikhlas, dengan iman kepada Allah akan mendapatkan, merasakan kasih sayang dalam hati kaum muslim, kaum beriman sayang kepada Allah. Ya. Baik, puasa juga dapat mencegah penyakit. Ini faedah puasa lah. Bukan Rasulullah pernah bersabda, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Ya. Sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kata, barang siapa banyak makan, maka ia akan banyak tidur. Barang siapa banyak tidur, maka ia akan kehilangan banyak kebaikan. Jadi kalau kita banyak tidur, banyaklah hilang kebaikan kita. Sebab masa kita ada tidur, kita tak dapat beramal soleh. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, rasa kenyang itu akan memberatkan badan, menghilangkan kecerdasan, mendatangkan kantuk dan menjadikan orang malas dalam badan. Ya, nah, ini untuk orang berpuasa. Seterusnya kita akan lihat sedikit puasa mendidik jiwa orang muda berakhlak mulia. Kerana di mana Rasulullah pernah bersabda, maksudnya di sini, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, maka menikahlah. Kerana pernikahan ini dapat menjaga pandangan dari kalian. Barang siapa tak mampu bernikah, berkahwin, maka berpuasa. Kerana puasa merupakan penghalang daripada syahwat. Maksudnya di sini, sahabat-sahabat semua, puasa mendidik generasi muda untuk berakhlak mulia, dapat menekan syahwat. Jadi generasi muda kalau banyak berpuasa, dia akan menjadi generasi yang bertakwa dan dapat mengalahkan syahwat-syahwat yang syahwat yang tidak baik. Baik. Jadi bulan Ramadhan ni Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang paling agung, Allah menggerahkan hadiah kepada kita semua umat Islam, orang mukmin, menjadikan bulan Ramadhan sebagai musim taat dan musim beribadah. Jadi bulan Ramadhan ini bukan musim lagu raya kan, musim orang taat dan patuh pada Allah. Bulan musim taat, musim ibadah. Ya, mengutamakan ibadah ya, daripada bulan-bulan yang lain. Di sinilah Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan. Al-Quran diturunkan. Begitu juga suhuf Nabi Ibrahim diturunkan oleh Allah Subhanahu. Dinamakan bulan Ramadhan kerana bulan inilah dihapuskan segala dosa. Bulan Ramadhan disebut juga sebagai bulan Al-Quran, bulan kebaikan, bulan redha, bulan keampunan, bulan dibuka pintu surga, bulan dipasungnya syaitan, diikat syaitan, bulan aman dan jaminan, bulan penuh pelita dan gemerlapan, bulan yang di dalamnya Jibril menurunkan rahmat. Bulan yang barang siapa taat pada Tuhan, ia akan mengisi dengan baca Al-Quran dan mengikut semua. Pada saat itu Allah mengampuni dosa dan kesalahan yang lain. Banyaknya kelebihan bulan Ramadhan, ya. Bulan rahmat, bulan keampunan, bulan keamanan dan sebagainya. Oleh itu sahabat-sahabat semua, sudah menyadari pada diri sendiri, anak-anak dan semua kepada pendengar semua, maka banyakkanlah amal pada bulan Ramadhan. Jangan lalui siang anda pada bulan Ramadhan mengungkapkan yang buruk. Jangan buat benda-benda yang maksiat atau yang lain, ungkapkan kata-kata yang buruk. Jangan lengah menunaikan solat malam pada bulan Ramadhan. Ini ingat tak pengarangnya, pada bulan Ramadhan banyakkan solat malam, solat hajat. Jangan berbuka benda yang haram, bukalah benda yang halal dan jangan tinggalkan makanan yang syubhat. Kita tengok makanan itu meragukan, jangan ditinggalkan. Janganlah berpuasa dengan satu anggota tubuh saja, melalaikan anggota lain dalam kemaksiatan. Jangan hanya mulut berpuasa, tapi hati tidak puasa, anggota tidak puasa. Di manakah tempat orang condong pada nafsu? Di manakah tempat orang melari dosa dalam hatinya dan tidak segera bertaubat dan tidak takut pada Tuhan? Sebab itu
itu bulan ini disuruh kita banyakkanlah bertobat. Dan akhirnya ingatan kepada diri kita. Sekarang menyebut bahwa pada hari ini engkau berpuasa. Diriku yang bercakap ini dan sahabat yang mendengar, hari ini kita berpuasa. Kita hendaklah menahan diri dari ucapan dusta dan cerca, ungkapan palsu serta ghibah, iaitu mengumpat. Katakan pada kedua mata anda, pada hari ini engkau berpuasa dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Katakan pada dua telinga anda, pada hari ini engkau berpuasa dari mendengar hal yang dibenci oleh Tuhan. Katakan pada dua tangan anda, pada hari ini engkau berpuasa dari bertindak kejam terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, seperti menipu dan jual beli, menipu, mengambil dan memberi. Katakanlah pada perut anda, pada hari ini engkau berpuasa dari berbagai makanan. Perhatikanlah apa yang engkau makan itu. Pastikan ia halal dan juga tidak sempat. Ketahuilah bahwa Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Akhir sekali, wahai Tuhanku, ampunilah kekurangan kami dalam berbuat taat dan dalam bersyukur. Bekalkanlah kami ke dalam jalan yang mendekatkan diri kepada kita. Maka sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita di akhirat nanti, diimpunkan kita semua dalam golongan hamba yang soleh. Ya, pada hari kiamat, moga Allah ampuni dosa kita dan dosa semua maksiat. Ya, jadi itulah sahaja tazkirah daripada ayat ya ayyuhallazina amanu. Itu hari ini kita ambil ayat puasa, iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Semoga sahabat-sahabat semua dapat sedikit pengajaran daripada apa yang saya bicarakan dalam keadaan serba kekurangan ini. Sedangkan yang baik itu dari Allah, kelemahan adalah daripada diri kita sendiri. Semoga ada kemampuan untuk semua. Ya, kita tutup dengan tasbih takbir. Subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.